Nujumi kata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat. Seperti biasa kita aprak-aprakan ya. Alhamdulillah nih, saya berada di kampung terpencil di atas perbukitan. Namun untuk nama kampungnya nanti kita tanya-tanya sahabat ya. Soalnya saya di Sidak begitu nongol ke sini ada kampung di sini sahabat ya. Kita lanjut. Nah, jadi sahabat untuk jalan ke kampungnya kita menggunakan jalan yang hanya bisa dilalui motor saja ya di sini. Namun alhamdulillah jalannya sudah pelur ya atau beton di sini. Nah, jadi di sini itu untuk ke sebelah sananya area perbukitan sahabat ya, di sini tuh area bukit-bukit. Dan kita akan lanjutkan lagi sahabat ya di sini. Dan ini banyak tanaman cabe sahabat ya, tanaman cabe. Jadi kita lanjut lagi sahabat ya. Jadi di sini itu kebanyakannya sayuran sahabat ya. Dan untuk rumahnya paling beberapa rumah di sini sahabat ya. Masya Allah, dan kebetulan di siang hari ini gerimis sahabat ya, gerimis. Bapak Dupi ya teh kalebetna teh kampung naon? Kampung Kiara Payung. Kampung Kiara Payung desa? Desa Sukasetia. Desa Sukasetia Kecamatan Cisayong nya lebetna. Oh. Nuhun, Pak. Nujumi kata? Paling dia masih kena seueur sih karena manuknya banyak. Ya, seueur teu aya we. Abi ngiring bidi ngeplog ya. Kanggo kaendahan alam, Pak. Kena ka ditu tu saya jadi persawahan. Mohon. Nah sahabat-sahabat, karena ada musik ya, kita untuk laju ke sana kita suara aslinya kita hapus dulu ya, suara aslinya kita tutup karena takutnya copyright karena ada musik di perumahan sahabat ya, mohon maaf banget.
Nah, sahabat, biasanya kampung ini subur dengan air, namun karena kemaraunya mungkin terlalu kepanjangan ya. Jadi sehingga warga di sini harus mengambil air dengan ngantri ya untuk di sebuah pancuran yang berada di sekitaran sini, sahabat. Jadi duh, masya Allah, kemaraunya terlalu panjang ya, jadi kasihan warga-warganya. Loh, ada si mak sahabat-sahabat ya bikin waas, kalau kata orang Sunda bilang mah, lagi bersih-bersih sampah nih kalau sore hari di kampung seperti ini, sahabat. Kita lanjut lagi ya ke sini. Ibu. Nah, jadi meskipun di perkampungan ya atau di pedalaman, namun untuk jalannya masya Allah, jadi kita nyaman banget berjalannya di sini. Nah, jadi sahabat, cukup sampai di sini jalannya ya, dan kita akan kembali. Nuju naon, Mak? Ya? Micen runtah. Micen runtah. Oh, mohon. Ada sama anak. Tah, ameng we, Mak ameng. Jalan-jalan.
Nah sahabat Tasik Vlog, itulah perjalanan saya tadi ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.